사회 함께 힘들까했어 Oke, teman-teman, KCR King Crimson Requiem ya. Jadi ya sebelum TWOH ini dulu lah. Sumpah TWOH tuh lama banget dapetinnya, nggak bohong ya. Kalian lihat aja nih, gue tinggal butuh 14 orang lagi, coy. 14 orang lagi sampai gue bisa mendapatkan TWOH ya. Tapi itu lama ya, teman-teman ya. Jadi udah kita showcase dulu KCR karena gue pengen roka ini. Soalnya bagus sih, sayang banget, tapi gue pengen roka karena gue pengen ngegacha untuk dapetin skin ya. Stand skin gue pengen dapetin, coy. Walaupun tuh langka banget, bodo amat dah. Gue farming dah. Gue pengen dapetin the world yang cewek, teman-teman. Waduh, itu keren banget, sumpah. Oke. Kita cepet aja, teman-teman ya, KCR. Kalian bisa lihat skill-skillnya apa aja langsung di stand skill tree. Let's go. Kita lihat aja, teman-teman ya. Dia sebenarnya enggak jauh-jauh beda dari KC sih ya, cuman sedikit doang bedanya ya. Jadi ini ada skill namanya Dimension Slash. Ini skill utama kita, skill damage. Skill damage utama kita gue di sini ya, sama Raging Demon nih. Raging Demon ini dia tuh dari epitap. Jadi kalian biasa kan chop pasif nih. Nah, di sini abis chop pasif ada lagi, cuy, kalau KCR namanya Raging Demon, di mana kayak beatdown gitulah ya. Jadi mirip-mirip kayak iframe gitulah. Lalu apa lagi ya? Lalu itu aja kayak abis itu. Oh, reality marble. Ini kayak genjutsu lah ya, istilah kayak genjutsu gitu, kita bisa bikin orang buta lah. Lalu udah kan time erase seperti biasa. Time skip ada pasti. Lalu apa lagi ya? Udah kayak itu doang deh. Dimension slash yang paling penting gitu tuh, dimension slash sih. Iya, itu doang skillnya, teman-teman. Epitap udah jelas ya, epitap. Lalu dimension slash, lalu ini Raging Demon ini pasif ya. Pasif dari cop pasif dia berubah. Lalu reality marble, time skip, time erase. Udah apa lagi, itu doang ya. Ya, itu doang. Oke. It's pretty simple, kurang lebih kombonya tuh mirip-mirip kayak kace sih. Kalau kalian perhatiin, aduh. Ada update dong, anjir. Nani. Don't forget to use the code tuh, guys. Ada kode by the way nih ya. Aduh, tapi udah percuma sih. Udah bakal dihilangin juga ya. Mana lu kak mau? Rocha. Ya. Jahat. Bener-bener di beatdown gua. Bener-bener. Mau ambil Roka di beatdown, bener-bener ya. Tidak. Daju, keren banget aja tas sekarang. Oke, udah kelar shutdownnya. Let's go, guys. Mana alpatuk, sabar, gue ke alpatuk dulu ya. Bener-bener lagi showcase tiba-tiba mati dong, server di shutdown dong. Bener-bener ada update kejelas adalah. Oke, teman-teman, kita langsung aja, cuy. Kita mulai showcase aja ya. Ya pukulan biasanya. Ini gue gak pakai Hamon, BTW 10 Barrage 1,8. Sakit sih. Ini bahkan kayaknya lebih sakit daripada kaca kemarin deh. Kaca yang biasa kemarin ya, ini lebih sakit sih. Jadi tanpa Hamon pun aja nih udah sakit sebenarnya ya. Ini pukulan biasanya 10, coy, gila sih. Bener-bener gitu kan. Pukulan biasanya 10. Gila gak? 14 tuh. Klikanannya 14 ya. Sakit banget, gila. Pukulan biasa sakit banget sih. Ini buat combo enak banget, teman-teman ya. Kalian combo kalau pakai kaca sih, kalian lebih baik combo pakai tangan gitu sih, gila, sakit banget anjir. Oke, coy. Bares tadi 1,8, not bad. Sakit sih sebenarnya, sakit itu. Lalu bares finisher kita lihat ya. Bares. Wait, aduh terlambat. Kita pakai bares. Wah, bener-bener anjir ini. Patuk ya. Gua bares. Kita langsung bares finisher. Kolonia Molona. Buset, 21, not bad. GG gak? Sakit sih. Oke. Sekarang kita pakai skill epitap ya, teman-teman ya. Skill epitap. Kalau di KC biasa kita ada pasifnya namanya chop pasif kan. Sedangkan kalau di sini tuh berubah namanya Raging Demon, teman-teman ya. Sebenarnya ada juga chop pasif, tapi kita bisa evolve lagi jadi Raging Demon kayak gini, teman-teman ya, kalau pakai Raging Demon nih. Raging Demon. Itu sadis sakitnya, teman-teman. Sumpah itu sakitnya sadis, anjir, gak ngerti lagi gue, sakit banget itu anjir. Itu kayaknya damage-nya lebih dari 20, dari 27 mungkin dapat 30 gitu ya. Itu sakit banget sih yang pasti.
Dan kalau kalian perhatiin di sini epitapnya lebih lama ya. Gua enggak tahu nih perasaan gua doang apa enggak. Dia kayaknya epitapnya tuh lebih lama daripada KC yang biasa ya. So ya, kita coba lagi sekali lagi epitap ya. Gila ini skill the best sih. Ini bisa benar-benar kill musuh nih, kita coba ya. Itu berapa kill? Sakit banget anjir, sumpah itu sakit banget guys. Itu kayaknya lebih dari 30 sih kayaknya. Soalnya dia satu kali hitnya 22,7 dan abis itu banyak ya. Kan bayangin deh, itu sakit coy. Oke, langsung aja. Tadi Raging Demon udah sekalian sama Epitap. Time skip seperti biasa. Time erase juga kayak biasa aja, sama aja teman-teman kayak KC biasa ya. Kita langsung aja coy, Dimension Slash ya, ini dia nih. Ini dia main damage dari KCR menurut gua ya. Damage utama dari KCR teman-teman ya. Kita coba aja, oke. Jadi dia tuh kayak keluarin sabit, abis itu dia nge-slash ke depan gitu teman-teman ya, kayak Yoru, kayak slash ke depan Yoru lah, kayak gini teman-teman nih. Dan kayak gitu tuh damage-nya 33 coy. Abis itu nge-bleed kayaknya ya. Nge-bleed gak sih? Oh enggak ya. Tapi dia bikin tangan putus kan, liatin tuh. Kalau kalian hoki, kalian bisa bikin kakinya yang putus teman-teman ya. Sumpah ini tuh enak banget kalau lagi SBR cuy. Itu enak banget pas lagi SBR. Kalian misalkan udah terakhir-terakhir nih, kalian bisa langsung Dimension Slash aja. Karena Dimension Slash ini jaraknya jauh cuy ya. Ini dari sini kena nih kayaknya nih. Coba Dimension Slash, kena gak dari sini? Gak kena, oke, kejauhan. Kejauhan teman-teman, mungkin segini nih ya, ini segini kena lah. Sumpah ini enak banget, soalnya bisa bikin kaki putus aja deh, coba ya. Putus ya kakinya, putus dong ya, tangannya lagi yang putus anjir. Soalnya dia punya kesempatan untuk memutuskan lim kalian atau ya tangan kalian atau kaki kalian ya. Dia emang kayak gitu coy, jadi ya hoki-hokian sih. Lebih bagus kena kaki sebenarnya, jadi lambat nggak bisa lari ya. Oke, kayaknya skillnya itu doang ya, apalagi ya time erase kayak biasa sih. Kayak biasa ya, nggak ada bedanya gitu time erase ya. Sama aja, ini gue cuma sebentar karena gue nggak naikin tuh. Cuma sebentar banget kan, karena emang gue nggak naikin. Oh iya, satu skill terakhir, Reality Marble teman-teman, lupa coy. Jadi Reality Marble teman-teman itu kayak genjutsu ya. Jadi kalau misalkan kalian kena ini teman-teman ya, kalian kena genjutsu gue, itu tuh kalian akan layarnya kayak begini teman-teman nih. Kayak gitu ya, jadi kayak hitam gelap, kalian nggak bisa ngeliat apa-apa teman-teman. Jadi musuh itu kayak nge-slow gitu sih, lebih tepatnya kita coba kalau kayak NPC bisa nggak ya. Wah ini, mampus kau, kena genjutsu kau. Oke tuh ya, musuh jadi kayak lemot gitu teman-teman ya. Jadi lemot coy kalau kalian perhatiin tuh. Masuk aja coy ya. Dikasih roka. Oke, udah itu aja teman-teman. Simpel banget kan sebenarnya KCR ini. Enggak simpel banget sih sebenarnya. Enggak simpel banget, tapi untuk combo gampang banget sih. Kita coba PVP sekali yuk sama si Kaiden sini yuk. Abis itu kita akan PVP sama Bang Artes cuy. Si Bang Artes lagi main juga di VIP Mochan. Ntar gue pengen coba PVP sama dia juga. Ini kita coba PVP lontas teman-teman ya. Kita coba PVP teman-teman. Harusnya gue kenain aja ya anjir. Aduh tidak. Oh kena, mantap. Kena pitap. Oke. Biarin. Hilang. Kita langsung aja coy. R. Langsung aja Dimension Slash. Kena. Oke, nice. Oke, baras. Gantian aku yang baras ya. Waduh, gue dibintang anjir. Gue dibintang anjir. Oke. Tapi gue yakin ini sekali akses. Kakinya putus sih kalau kalian nanti ya. Kakinya putus. Aduh, sakit banget gila dibintang. The hell, ini dibintang sakit, cok. Gila emang. Saido. Gila, beatdown ini emang sakit anjir. Mampus kena epitap, nice. Bam. Mati. Baraj. Gila. GG. Aduh, sakit banget gila. KCR tuh sakit banget guys. Kalian benar-benar kayak effortless banget gitu loh. Tinggal epitap, abis itu kalian dimension, tapi dimension slash emang dimension slash jadi teman-teman itu rada susah dipakai karena dia bisa ngeblok teman-teman ya, bisa diblok gitu. Counternya itu loh tuh bener kayak tadi kayak Denzel ya. Counternya itu loh yang benar-benar susah cuy, epitap cuy. Susah diprediksi cuy. Itu sobat diprediksi sih. Itu bagusnya KCR itu teman-teman ya. Menurut gua bagusnya KCR sama KC itu bedanya kalau KC itu kayak cuman epitap biasa, abis itu kalian masih combo sendiri, sedangkan kalau udah KCR itu bisa epitap, abis itu dia bisa langsung raging demon dan itu sakit banget coy. Oke, sekarang kita akan ke VIP-nya si Mochan. Thank you buat si Kaiden sebab bantuin ya. Thank you. Gue pengen ke tempatnya Mochan, ada Bang Artes di situ, kita coba PVP sekali lagi ya.
Ini apa sih, ada global announcement shutdown mulu anjir, gak jelas sumpah. Ada voice line-nya gak ya pas berubah jadi MIH-nya? Kemarin kan gak ada kan? Ada kayaknya. Coba kita lihat sekarang ya. Ya sekalian gue lagi aja. Sambil, ini gue sambil rekam nih. Gue pengen lihat kalau sekarang ada voice line-nya gak. Sekarang kita lihat guys ya. Kita lihat, jadi Bang Artes mau berubah jadi MIH nih. Nah, yuk, gue naik atas itu. Gue mau lihat. Let's go, kita lihat guys. Tutup, keluar lagi stand-nya. Tutup. Keluar lagi. Wah. Gak ada, gak ada suaranya, sama aja. Tapi keren sih anjir. Ini keren banget sih, jadi semua kan ini gak sih kayak gila. Satu main boy. Gak ngerti lagi gue. Ini cepet banget anjir, sumpah di paling cepet sih. Gue seminggu sumpah tes. Gue seminggu mau dapetin itu sumpah, gak ngerti gue. Udah lah. Ayo PVP, let's go. Yuk. Kita PVP sama Logan guys, let's go. Aduh kayak gue masih putus anjir. Dan ini. Ayo sini PVP. Let's go, siap-siap ya. Go. Ayo lo. Kemana dulu kan, ayo lo. Aduh, malah kena dia, tidak. No. Skill aja itu sumpah. Sumpah itu skill dajjal banget sumpah. Tidak. Waduh tidak kena. Tidak. MIH emang bangke sih sobat aja. MIH terlalu OP guys. MIH terlalu OP ibu. Oh kena. Coba di mana sih? Mana dia anjir? Lu di mana kan anjir? Tidak, gua bisa kombo anjir. Aduh, mampus tuh. Situ. Susah aja tidak. Aduh tidak kena, susah. Oh kena yes, kena tidak. Aja dia tahu dong. Aduh nggak kena lagi aja tidak. Dude, itu Heaven Jasmine nggak sulit banget sumpah. Mana anda? Iku nggak kena. Iku gak kena. Oh tidak. No. Anjir GG. GG anjir, MIH emang terlalu GG sih guys. Sumpah MIH terlalu GG. Sumpah dia kabur bulu anjir. Larinya kenceng banget sumpah. Susah dikejar anjir. Oke, ya itu dia untuk video kita ya teman-teman ya. GG sih sumpah gak bohong. Anjir MIH. Tadi kita menang lawan TAS. Tapi lawan MIH emang gak ngotak sih. Susah lawan MIH aja tidak. Dia cepet banget lari ya. Gue gak bisa pakai Dimension Slash. Gue gak bisa. Mau coba lawan ini? Combo aja. Di apa? Universe? Ya itu Sakai di Universe tuh punya. Punya? Tapi ayo reward yuk. Ayo coba reward yuk. Ayo guys, kita coba PvP sekali lagi dengan Bang Artes nih. Sini tes. Kok mana tes ini? Dia pakai The World ya. Kita coba The World melawan. Bentar. The World melawan KCR. King Crimson Requiem. 3 2 1 go. Oh tidak bisa. Oh mau kemana anda? Oh mau kemana? Oh kena. Kok epitap gue gak bekerja aja kalau lagi kayak begitu sumpah. Oh no. Gak mau kemana anda, gak bisa. Mau kemana? Itu bener ya anda ya. Ih kena gak tuh? Kena gak? Aduh tidak. Dia kesini lho padahal lho. Anjir tidak. Mana sumpah hitam semua pak. Kena. Aduh kena. Anjir di perfect block coba perfect. Amatuk bangke ini tuh. Matang. Mati gak tuh. Di perfect block amatuk gue anjir. Aduh. Cancel lagi. Aduh. Tiga. Gila OP anjir. Sumpah epitapnya OP kalau musuhnya gak bisa kabur-kabur. Gampang anjir. Tidak. Kamu Q dong. Kena. Nice. Belum. Om, tolong om. Ampun om. Om kemana? Tidak, om kemana kau? Om kemana kamu? Om disini. GG. Aku time iris. Kalau time iris gue hilang.
Abis itu lu teleport ke tempat pertama kali waktu gua time iris. Anjir, OP gak? OP, tapi kalau lawan MIH susah banget sumpah anjir. MIH tuh cepetnya luar biasa anjir. Jalan-jalan mulu. Oke, thank you buat Bang Artes, thank you buat siapa tadi, Logan, thank you buat Cadence yang udah bantuin gua PVP. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Gua akan langsung roka, gua roka sekarang nih bodoh. Aku tidak suka. Aku tidak mau pakai KCR ibu. Aku mau gacha. Selamat tinggal. WS. Air pertama selamat harus di stream lah. Harus di video lah. Tidak. Oh iya, ikut video. Oke. Selamat tinggal KCR ya. Tidak, gue belum bikin thumbnail anjir. Bodoh amat lah. Aku tidak punya stand. Tidak. Nah, udahlah. Oke. Iya, yeah, yaudah. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Nah, tolah nanti untuk live nanti malam kalian bisa cek aja ya di deskripsi. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton dari sampai akhir. Kalian mau subscribe silakan subscribe. Gak mau subscribe silakan juga. Yang mau like like, yang mau dislike kalau merasa video jelek dislike juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Ketemu lagi nanti. Bye-bye. Bye. Bye.